Pokoknya semangat terus, motivasi terus. Maksudnya jaga makan, jaga tidur. Oh, siap. Karena kalau makan dari jaga ntar diminta. Iya. Latihan hari ini telat datang. Hari ini saya tadi sejujurnya badan sakit gara-gara latihan kemarin, gendeng, terus jadi tidur, jadi resah. Ya sekarang paru-paru gue hitam. Pemompaan udara sudah tidak maksimal. Tapi masih basket, masih nge-gym. Karena gue masih mencintai basket itu dari intinya basket. Basket itu bukan gaya-gayaan, mal. Basket itu soal hustle. Lu tuh punya skill, lu tuh punya kemampuan. Cuman yang lu showing ke orang tuh bukan kerja keras lu. Yang lu showing ke orang tuh gaya-gayaan main basket. Dan semoga dengan adanya ini, scrimmage ini tuh lu jadi bisa ngasih lihat ke orang kalau sebenarnya lu punya skill. Tadi juga lu gak jelek-jelek amat main gitu. Nah, cukup, udah pencitraan lu basket, udah cukup sekarang kita melakukan basket. Ya, Mal. Street Ball Challenge the World sangat melelahkan. Gua kira bakalan mainnya bakalan lebih fun. Ternyata tidak. Kalau gua pribadi sih seneng ketemu Kemal lagi di lapang karena biasanya Kemal kalau ketemu gua males. Karena kalau dijagain kayak jangan gitu dong gitu, orang mau main santai gitu, tapi gue gemes gitu sama Kemal soalnya gaya-gayaan. Jadi jadi gue kayak pengen ngasih tau ke Kemal, Mal main basket juga harus keras juga kali, Mal gitu. Kayak karena kebanyakan temenan sama yang lembek-lembek, yang mainnya main horse doang, main gaya-gayaan doang gitu, tapi padahal dia punya skill buat dribbling gitu, nembak ada gitu, main maksudnya maruk, iya maksudnya kayak ya itu belajar lah, proses lah gitu. Mamba mentality lu. Dia tahu, cuman kan lu bukan mamba gitu. lu bukan Kobe Bryant gitu. Oh, sadap itu dia. Iya. Kan geng-geng tim-timnya Kemal tuh yang apa sih? Yang pakai celana 3/4, terus betis gede karena enggak pernah olahraga tapi sepatu basket gitu, yang gemuk tapi kaya gitu, tapi merchandise basket gitu. Itu tim Kemal asik, gitu. Kalau gua mungkin yang naik motor pakai celana pon. Itu tim gue tuh. Dia celana. Oh, pakai celana kejurnas. Iya, gitu, celana ya? Kejurnas itu tuh tim gue ya. Gitu yang ya. Betisnya varises, nah, gitu. Tim gue tuh yang biayai kejurnasnya. Nah, iya. Ini basket nih gitu, sampai sono ngerokok doang banyaknya gitu, ngobrol-ngobrol doang, basketnya cuma sejam gitu tuh. Ya terus mainnya di dulu. CGV. Ya, ya kan jadi yang mainnya yang gaul. Tetap jadi gitu bedanya tim Kemal, tim UU. Jadi lu tim yang biayai atau tim yang atletnya? Iya. Bener. Bener. Tapi Citra kan lu enggak biayain ini, Mal. Oh, tapi misalkan gitu ya. Misalkan ini perumpamannya ya. Aja. Gila, lu bisa aja lu arahnya emang duit, emang duit. Emang materialis. Emang materialistis tuh emang. Seneng lah 2 hari ya. Ketemu Us seru-seruan. Ya. Ya Us kemarin kocak banget, yang gua cuma 20 Us, terus enggak kuat gua gitu kan. Mal, lu tuh kebiasaan semua apa-apa setengah-setengah. Aduh. Lu di stand up, lu berdiri dari situ, itu kesenian yang membesarkan nama lu, tiba-tiba ya. Lu ninggalin stand up demi hip hop gitu, terus ya. Di tengah jalan di hip hop ini. Lebih better. Iya, lebih better. Iya, gua tahu, tapi kan harusnya tidak lu kayak ninggalin stand up banget gitu. Maksudnya ya. Lu tetap main sama anak-anak apa segala macam gitu. Ini ya. Sekarang lu balik lagi ke stand up, jadi lu enggak malu gitu, Mal. Oh iya iya. Enggak harus permisi lagi gitu. Ya lu emang selalu berada di situ. Yoi. Lu jangan buat komunitas stand up tuh sama seperti komunitas lain yang memusuhi lu gitu loh. Jangan. Gua main ke rumah lu kan? Ya iya, lu main ke rumah gua. Cuman kan maksud gua secara komunitas lu kenapa jadi pribadi ya ini kita ngobrolin aja. Pokoknya kenapa bukan Electric Ball ya? Iya, pokoknya tapi gitu. Jelas seru lah. Ya. Dua hari ini latihan fisik sama tadi scrimmage tanding 5-5 seru banget. Dua. Tapi timnya US jauh lebih jago sedikit. Ya karena beda 3 poin lah. Iya, iya. Ya. Tapi poin gua banyak sih. 3 poin lagi mal guys. Gimana ya, Bang? Ya. Tapi kalau ada color symbol yang beneran, kalau ada hitung dribble, gua ada poin dikit. Ada poin breaker lah ya. Iya, enggak ngaruh juga sih. Ya, tapi enggak apa-apa ya, tapi ya. Itu dia makanya lu tidak pantas berteman dengan teman-teman yang gaya-gaya, lu punya skill itu aja.